My name is Nonita Respati and I'm the founder and creative director of Purana, and Purana is a fashion brand established in 2009, and since the very first time we also focusing on doing a collaboration with handmade fabric artisan from Indonesia. And since 2018 it was the very first time we also collaborate with emerging local artists, painters, illustrator. And then since last year, it was the first time for us to collaborate with a non-fashion brand. We did a collaboration with Aqua Reflection, special edition with Starbucks. And also soon we will launch a collaboration with Sephora. I would really like to call Purana is a contemporary fashion brand, di mana di dalamnya kita berkolaborasi dengan emerging artist dan juga handmade fabric artisan dari Indonesia. Intinya kita selalu pengen modernizing Indonesian art, wisdom, culture, dan juga local content untuk dijadikan sebuah produk fashion yang tentunya marketable dan acceptable in a global context. Values-nya adalah tetap mengutamakan semuanya tuh sourcing dari local sources, dan juga ingin terus berkolaborasi because I think collaboration is the future of any kind of industry, especially in fashion juga. Dan disitulah kita tetap pengen helping each other through collaboration, dan juga tetap memanfaatkan local content, local wisdom, art culture, as I have said previously, itu untuk menjadi sebuah produk yang bisa diterima dengan baik oleh lokal maupun global consumers. Personally, for me, sustainability means that we do some efforts to conserve the earth, the Mother Earth. Dan di Purana sendiri, kita juga sudah banyak melakukan efforts untuk menjadi lebih sustainable. One of them is focusing on using the natural fiber rather than a synthetic fiber, so that the earth would recycle them more easily, and it wouldn't take like hundreds of years for the fabric to be discerned oleh bumi. Three words for me is damage, neglected, and needs some tender loving and care. I think no matter what we do, we need to think about the future of the next generation. So the sooner we do our efforts to preserve the earth, the sooner it will be saved, and the later we postpone our efforts to conserve the earth, the sooner it will collapse. It's now or never. It's all about practicality, karena di masa pandemi ini semua orang pengen semuanya serba praktis dan relevan dengan kebutuhan mereka. So, we design a backpack that gives the user an easy access untuk produk-produk desinfektan dan sanitizer, sehingga biasanya itu dari pengalaman pribadi ya, kalau itu kan sanitizer dan perangkatnya di masa pandemi ini itu kan penting banget. Nah, kalau kita masukin ke tas besar itu biasanya it takes time untuk kita ngaduk-ngaduk tisu basah apa segala macam dan semprotan. So we made that an easy access untuk penggunanya, untuk langsung buka depannya kita udah dapat semuanya. Challenge-nya lebih kepada satu, memang ini bukan pertama kalinya kita bikin tas. Cuman memang kita kan lebih ahli membuat produk fashion lah ya, baju gitu. I think the main challenge is that we never really use the material before previously, dan it needs some trial and errors pastinya, termasuk juga ketika kita mencoba jahit, like what kind of thread that would work with the waste material gitu. Itu aja sih. Sama pembuatan pattern, it wasn't really a big deal, tapi lebih ke trial errornya. But it was a fun process for me. The fun part of this project is that because we repurpose something that is not only beautiful but also relevant for this situation, and it talks to the consumers. Challenging, out of the box, and exciting. I truly hope that this product would be continuously produced and marketed. I think it's really important because in production we tend to like really measure and calculate like how much fabric that we need for the production. So kita nggak punya banyak dead stock yang akhirnya juga akan menu-menuin warehouse juga, dan juga like if we're buying too much material, it means that kita apa ya istilahnya memberikan ruang untuk kita numpuk stok ya. So it would really be really difficult for us untuk memanage waste-nya juga. Jadi selain mengcalculate dan juga memanage perhitungan produksi dengan baik, kita juga melakukan usaha-usaha untuk mengupcycle dari waste fabric tersebut untuk menjadi produk-produk yang baru. Contohnya mungkin masker, scarf, dan juga mungkin kalau ada yang masih kita bisa olah jadi baju, kita padukan dengan kain polos, itu bisa menjadi item yang baru lagi, lebih berguna juga. Terus kemudian kita juga ada kerjasama dengan beberapa brand untuk mereka ngambil our waste fabric untuk dijadikan sesuatu yang baru seperti tas gitu. Maybe only two words ya, it should be calculated and it should be efficient. Aku berharap lebih banyak brand yang diajak untuk bekerja sama lagi dengan Föld untuk repurpose waste material.